Tato nomor 2 ya bro. Pertama buat pola dulu. Karena ini rambutnya tebal, jadi kita ini nanti ditipisin untuk nomor 0. Ini sepatu nomor 1. Kira-kira naiknya 3 jari sepatu nomor 1. Selanjutnya tuas, tanpa tuas batu nomor 0 kita open. Kira-kira 1 jari lah. Sekarang nomor setengah. Kira-kira kan hasilnya seperti ini. Nah, lumayan bagus. Setelah itu sebelah kanan. Pertama kita ambil tuas nomor 2. Ngomong-ngomong, masnya dari mana nih, Mas? Saya dari Wonogiri. Kok sampai malam gini, Mas? Ketika jalan tadi dari puncak Gunungan. Dingin dong, Mas? Hah? Dingin. Dingin. Seharusnya. Kenapa enggak sama istri, Mas? Ya enggak, saya tadinya sama cewek. Saya ternyata mimpi. Selamat aja, Mas. Oh, atau cara-caranya itu ngimpi, Mas? Iya, di atas awang-awang. Kosong ya, teman-teman. Kirain nyata, Mas. Musim hujan, loh. Gak mau lah. Siapanya yang gak mau, Mas? Istrinya. Oh, berarti di rumah saja ya, iya. Istrinya. Nomor setengah ya, teman-teman. Kita haluskan yang bagian sini. Ini kepalanya penjol-penjol, Mas. Apa namanya? Jadi kita perlu hati-hati dalam mengambil rambut. Nah, kan seperti ini kan jadi kelihatan nggak bagus. Padahal sudah rata, tapi kan ini kan, Mas. Karena penjol. Karena penjol. Aduh. Orang disebut. Seharusnya ini perlu di
kentang ini biar biar rata. Kita ambil sampai atas sini ya, biar ini kelihatan yang penjol-penjol itu biar agak rata sedikit. Ambil pertama kita nomor 2. Boleh tahu masnya namanya siapa ini? Mas Daryono. Oh, Mas Daryono. Abang lewe kak. Oh, abang lewe. Kerjanya sehari-hari apa, Mas? Tidur lah. Tidur. Sama makan, tidur, makan, tidur. Terus yang cari uang siapa, Mas? Istri lah. Istri? Nah, iya. Suami yang jahat itu berarti, Mas? Udah lah, kan suami masak. Sama pet-pet rumah. Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Berarti tukeran, Mas, ya? Iya lah, biar akhir kasihan. Jadi ngomong rumah tangga nih, Mas. Ngomong. Jangan takut, Mas. Itu tadi bodol ya? Enggak bodol. Cuman ada yang ngelip. Lupa tadi mau jelasinnya. Gara-gara Masnya nih ngomongnya. Ntar kesini ngelindur, Mas. Ya. Saya bangun ya ini ya. Ya. Ini emang gak tidak di jalan untuk menurani sendiri lah. Nah itu. Ngelip, Mas. Emang bodol itu ah. Karena rambutnya ini tebal, jadi mungkin apa namanya maksudnya ngelip-ngelip. Ya emang ini rambut para wali yuk. Mas, ngefans sama artis siapa, Mas? Kira-kira? Dirtit. Apa? Dirtit. Dirtit itu pemain film atau penyanyi? Pemain film, nah. Apa itu? Stand up lah. Oh, stand up. Sering nonton stand up, Mas, ya? Iya lah. Makanya Mas itu lucu. Teman-teman, caranya buat ngilangin yang tekok-tekok seperti ini, kita hilangin dengan cara menarik kulitnya kayak gini ya. Kita tarik. Nah, seperti ini teman-teman, biar hasilnya nanti agak rata. Enggak kelihatan, enggak seperti tadi. Sudah agak rata teman-teman, cuman ini kelihatan dekok itu karena kulitnya emang dekok. Ini padahal sudah rata. Maaf ini saya kayak gini. Kurang rata ya teman-teman. Nanti kita ratakan sama gas nomor 1,5. Udah mendingan teman-teman.
Sekarang kita sasak bagian atas biar kelihatan tambah keren. Kita semprot dulu. Masnya tadi kan pulangnya mono tunggal. Apa enggak takut? Kan di sana gelap, Mas. Apa? Kalau tanya siapa? Sama setan? Saya mbahnya setan. Oh, omanya Mbah Dukun? Buka. Di atasnya Mbah Dukun. Apa, Mas? Ya, apa itu Mbah Kocet? Oh, Mbah Kocet. Oh iya, Mbah Kocet yang pernah itu, Mas, ya? Oh, jadi kan Mbah Kocet. Anak buahnya Mbak Kocet. Ternyata teman-teman ini anak buahnya Mbak Kocet katanya, yang Mbah sini yang terkenal. Anak buahnya ini. Beginilah hasil dari potongan dari saya. Karena ini rambutnya tebal dan lurus, juga kepalanya agak tidak rata, jadi hasilnya seperti ini, kurang bagus. Bila kurang bagus, mohon kritik dan komentarnya di bawah, di kolom komentar. Bila ada salah atau kekeliruan, saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih. Salam satu gunting.